Agung Muda, kebayaan di dalam kerjaan kita semua untuk berhenti pada sifat yang ke-12 sifat Al-Qawli. Ini kita ada sekali Al-Qawli'u Al-Bari'u Al-Musawwiru. Kita nak baca lah kat sini, kita nak tepat. Jadi Al-Qawli'u ni pencipta. Pencipta benda yang asal yang tiada dicipta kan, sehingga benda itu ada. Sifat ini, nama ini hanya khusus dalam makna saja. Manusia ni hebat dalam sekalipun dia cuma susun benda yang tak ada. Manusia ni tinggi dan hebat dalam sekalipun ilmu dia, dia cuma susun benda yang tak ada. Dia kata hebat, saya boleh buat robot. Robot tu sebenarnya dia ambil skripsi, dia campur dengan wayar sikit, lepas tu boleh jalan. Itu benda yang tak ada. Saya boleh buat benda ni yang tak pernah bentuk ni, tak pernah dibuat orang lagi. Apun dia cuma ambil benda yang tak ada. Itu Al-Qawli dia. Al-Ijadu Ba'dal Adam. Ba'dal Adam mewujudkan Al-Ijadu Ba'dal Adam selepas daripada asalnya dia tidak ada. Ini tak ada dalam Quran. Yang terang lebih faham seorang muda. Kemudian Al-Bari'u maksudnya mencipta juga. Pencipta juga, cuma di sini dia nak sebut lebih khusus. Jadi penciptaan dalam keadaan penciptaan yang bebas daripada segala kekurangan dan tidak kena dan tidak tepat. Kita ni kadang-kadang kita masak kari, kita masak apa-apa pun rasa ada lebih dalam. Sebenarnya ada, kain kita nak buat tu ada benda-benda yang tak kena dan tak lengkap. Dalam halal ni disebut Al-Bari Al-Mujidu Lil-Asya Bari Atan Minat Tafawu'i Wa'adani Kana Subil Ajizal. Bebas dan jauh daripada tidak kena dan tak masuk. Minat Tafawu'i, Tafawu'i bertingkat-tingkat ataupun berbeza-beza dia punya sudut, tak mengatakan tak stabil lah. Adam Tafawu ni tidak stabil. Wa'adam kana subin ajizah, yang itu tidak balance dia punya bahagian-bahagian. Maka Allah ciptakan dunia ini 100 oksigen yang tersebut tadi, dia ada jumlah dia, tak lebih dan tak kurang. 100 karbon dioksida dalam udara, sekian cukup untuk keperluan semua pokok di dunia ini. Dia takkan nanti lebih daripada kadar yang diperlukan. Kadar air dalam bumi ini pun cukup kena dengan keperluan panjang. Cuma banyak berpuluh-puluh berjuta tahun. Dia dah tahu apa-apa tu kan. Cuma nanti benda tu dah daripada dulu orang tak belajar kalau sampai lah sekarang ni. Okay. Kalau kita penciptaan yang sempurna lah. Penciptaan yang sempurna cukup setakat tu. Yang tiga-tiga ni ada kaitan. Al-Musawwiru dia bukan setakat bagi wujud, bukan setakat wujudkan dalam keadaan yang balance dan susun semua sekali. Bahkan Allah Ta'ala boleh rupakan pula segala benda yang dicipta tu dengan mengikut kehendak dia. Kita cuba bayang carikan proton kan, sebesar-besarnya, sehebat-hebat dia pun, walaupun tak dengan buat apa joint venture semua sekali, dia boleh ubah-ubah tu 2-3 kali je. Ubah proton saka macam apa, macam tak nak ubah lah. Lepas tu ubah elok sikit jadi proton isuara. Lepas tu nak bagi ubah bateri, buatlah aerobag dengan tak aerobag. Lepas tu dia buat proton biar, nampaklah apa lengkung sikit. Lepas tu nampak petak kan. Dia boleh ubah beberapa bentuk sahaja. Model yang hampir sama tapi ubah sikit takat 5-6 model. Mesti pun dah 20 tahun dia boleh buat apa-apa saja. 100 ubah 100 model. Siapa-siapa yang suka tengok apa? Apa yang boleh tengok yang tutup atau visual yang tengok dalam internet tu Top Gear. Suka tengok. Tengok apa-apa. Tengoklah nak tahu dengan orang kereta kan. Dia test kereta tu, dia test bila BMW race dengan Ferrari. Siapa hebat lagi? Mesti nak risau juga kan. Nak bagi tahu kemampuan manusia ni bila dia buat
satu benda tu, dia nak boleh bagi vektor super, vektor super, vektor super, laki dia akan sampai pada limit dia. Allah Ta'ala ni, daripada Nabi Adam sampai lah ke hujung awam terakhir dia yang akan wujud sampai kiamat nanti, rupa tu tak sama. Bahkan ni, yang ni yang orang kata pelik ni, cap jari tu tak pernah sama. Pelik lah. Kalau kita cuba bayangkan sampai tahap macam tu, dia boleh bezakan. Maksudnya data tu tak pernah kesilap buat sama, hanya tu keluar sama lebih kurang. Ada keluar hari ni kesilap, silap apa? Sebab cok apa, bekas malam pakai buat tu hari ni jadi benda sama. Tak berlaku. Tak akan berlaku sama seorang tu dengan seorang yang lain. Yang memang tak akan sama, orang kata yang memang tak akan sama, cuba bayangkan. Satu cap jari tu, satu lagi suara. Suara pun tak akan berlaku sama. Mesti dia akan ada beza juga setiap orang. Sebab tu Siti Nurhaliza kan tak sabar boleh lawan dia lagi kan. Sebab suara tak sama. Suara yang berbeza ni maklah. Itu cerita lain lah. Nak beritahu bentuk yang Allah Ta'ala cerita tu daripada Nabi Adam sampai Nabi tak sama. Maknanya tak ada limit luasnya apa. Kalau kita bayang, kita kena bincang tentang artis yang melukis, bukan artis artis pelakon ni, yang melukis ni ataupun orang yang boleh ada imajinasi. Imajinasi hebat ni, kita ambil melukis kartun lah. Kalau Naruto tu dah apa tau lah. Kita berharap, kita harap-harap Naruto tu sempat habis lah sebelum tuan pengarang dah habis dulu. Nah, hari ni hari lah kan, hari ni hari Jumaat kan. Esok akan tertulis di pintu rumah dia, dosa pun dia buat.
untuk bangsa dulu-dulu, bangsa yang jenis tak dipakai, tak diterima pengajaran, tak boleh didik dengan cara yang lebih keras. Bahasa Israel kalau buat dosa, esok tu akan tertulis di pintu dia dosa-dosa dia, ataupun akan naik di rupa, ataupun akan ada kesan kepada rupa dan juga muka dia, tanda dosa dia buat kalau buat. Tapi kita ni umat tadi umat salamnya Allah Ta'ala bagi kelebihan, kalau buat dosa tadi pun Allah akan tutup dan tak akan buka, melainkan orang itu sendiri yang sungguh-sungguh tunjuk dan juga menjaharkan dosa dia. Sebab tu hadis Rasulullah SAW sebut, sekiranya kamu buat dosa pada waktu malam dan Allah Ta'ala tutup dosa kamu, jangan kamu ceritakan dosa kamu tu pada orang lain, haram kamu tersebut. Kita kena tutup sendiri aib kita. Tak boleh seronok-seronok nak cerita dosa pada orang lain. Bukan nak suruh buat dosa, nak suruh bersyukur dengan rahmat Allah Ta'ala tutup dosa tadi. Sebab kena jaga. Sebab apabila kita tutup aib kita, kita akan sentiasa berharap Allah Ta'ala tutup lagi aib kita, dan kita akan turun berusaha untuk bertaubat. Bertaubat ni jangan berhenti. Hari ni ustaz saya buat dosa yang sama, saya dah taubat, saya dah menyesal, kemudian saya berhenti buat dosa tersebut, dan kemudian saya cuba usaha baik untuk tidak ulang balik, dah cukup betul taubat dia, selesai taubat kali ini. Esok pula buat dosa yang sama juga, kena taubat lagi, kena menyesal lagi, dan kena berhenti buat. Kemudian kena berazam juga, cuba juga untuk tidak buat lagi. Imam Ghazali sebut, sampailah tahap ulanglah macam mana sekalipun, jangan berhenti, jangan putus asa. Sebab dia kata kemungkinan dengan berkat berulang dan berulang dan berulang bertaubat tadi, kali terakhir kita bertaubat tu, esok tu kita mati. Jadi kita mati dan sebelum sempat kita ulang balik buat dosa yang sama. Jangan putus asa. Hadis yang kita baca dalam Al-Quran Abang ini, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tidak akan jemu kamu meminta ampun daripada walaupun dosa yang sama. Bukan nak kata nak suruh pandang Allah pada dosa tersebut, nak bagi tahu jangan kita sendiri rasa putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang bersedia untuk tutup dan ampunkan dosa-dosa kita ni. Sebab itu setengah-setengah ulama ini pesan, dia kata bila kita jumpa orang yang tengah buat dosa dalam keadaan kita tak mampu, tak sempat nak tegur dia. Hari ni kita tengok dia buat satu dosa, kita tak sempat nak tegur dia. Besok itu kita jumpa pula dia. Masa yang kita jumpa pula tu, kita kena set dalam otak kita, kita kena husnuzan. Mungkin semalam dia dah bertaubat. Sampai tahap macam tu. Kena faham, kena beza. Wajib tegur, wajib tegur. Kalau nampak depan mata, wajib tegur. Cuma jangan pandang rendah kepada si pembuat dosa tadi. Kemungkinan tengah malam tu dia menangis dan dia meminta taubat, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Bila kita setiasa dalam keadaan macam ni, maka tidak akan wujudlah pandang rendah kepada orang lain. Kita alhamdulillah bila Allah Ta'ala bagi kita hidayah untuk buat ketaatan, kita kena bersyukur. Kena rasa alhamdulillah Allah Ta'ala bagi aku buat taat. Bila tengok kawan buat dosa, hati kena benci dosa tersebut. Hati kena benci dan tak reda. Tapi lidah dan juga lisan dan tangan ni kalau mampu tegur, kena tegur. Tapi di hati kita terhadap si pembuat tadi, kena doakan dia. Kena doakan dia dan kena kasihkan dia. Kena doakan sebagaimana aku dapat hidayah, aku nak ya Allah, dia pun dapat juga. Jangan hari ni nampak dia buat salah, besok tu pandang dengan pandangan yang sama juga. Tak boleh. Sebab kemungkinan Allah Ta'ala dah ampun dosa dia sebelum kita jumpa tadi. Jadi bila semua orang ada cara berfikir macam ni, akan timbullah suasana yang baik dalam masyarakat. Tidak ada orang yang pandang rendah pada orang lain. Orang yang buat dosa pun lama-lama dia akan rasa malu. Sebab orang tegur-tegur dan masih lagi layan dengan baik, tak akan timbul rasa putus asa, akan timbul rasa nak lari daripada masyarakat, dan akan merubahlah masyarakat itu ke arah kebaikan. Ini penting, penting. Jangan disebabkan Allah Ta'ala bagi kita pada kita ketaatan, kita rasa lebih hebat. Tak boleh, Kita kena rasa bersyukur bila dapat ketaatan. Yang buat maksiat kena rasa untuk berhenti daripada maksiat tadi. Kita kena jadi orang yang buka pintu ataupun buka rasa untuk kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang macam tu. Jangan jadi orang yang menjauhkan orang daripada pintu rahmat Allah Ta'ala.
Boleh kan? Ada setengah-setengah hari ni, setengah-setengah kerja rasa dia pendakwah dah. Tapi dia bukan pendakwah. Dia tu penyembelih orang. Dia duk kata, mentor ni celaka lah mentor semua. Dia jenis ni, dia pun bukan pendakwah. Sebab dia tak buka pintu untuk orang kembali bertawab. Ingat? Penting. Benar-benar. Okey, ini faedah tambahan. Tak ada kaitan dengan di sini. Para ulama terkait apa tarbiyatul anfus ni, bukan tarbiyatul aulad. Tarbiyatul anfus dia kata manusia ni tidak akan terlepas daripada empat keadaan. Kita ni kalau kita tengok 24 jam hidup ni tak akan terlepas daripada empat keadaan. Dan setiap empat keadaan tu ada tanggungjawab dan ada benda yang kita kena buat. Keadaan yang pertama, kita berada dalam keadaan taat. Ini kalau kita tengok 24 jam hidup ni sama ada belega di antara empat ini saja. Yang pertama, kita berada dalam keadaan buat ketaatan. Yang ketiga ini, kita kena bersyukur dan berusaha untuk istiqamah. Kena bersyukur, bukan kena rasa bangga. Bukannya boleh rasa bangga, hebat pada orang lain tak? Ya Allah, mujurlah, kau bagi daya kepada aku. Aku harap orang lain pun dapat juga macam aku. Ini cara bentuk mindset ketika berada dalam ketaatan. Situasi yang kedua, dan memang akan berlaku, bahawa ada cerita manusia ini tidak maksum selain para Nabi, dan berkemungkinan berlaku. Kita berada dalam keadaan wa'na'udzubillah, berada dalam keadaan kemaksiatan. Situasi kedua, kita berada dalam keadaan maksiat. Tanggungjawab waktu ini kena bertaubat, kena berhenti daripada maksiat tadi. Ini tanggungjawab bila kita berada dalam situasi yang kedua. Mesti mesti berhenti dan mesti menyesal. Mesti kembali. Tak boleh tak boleh rasa oh, aku dah jatuh dalam longkang, biarlah aku duduk dalam longkang saja. Tak boleh. Tak, konsep dia, konsep dia bila jatuh kena cepat-cepat keluar. Sebelum sempat air yang busuk-busuk tu main kena kat kita tu sampai kita tak air bangun. Jangan bila dah buat dosa tu, Allah getihlah aku habis dah budak. Cepat-cepat bangkit. Pintu rahmat Allah sentiasa terbuka. Yang ketiga, kita berada dalam keadaan mendapat nikmat, kita kena bersyukur. Sama ada kita dalam keadaan taat, dalam keadaan maksiat, sama ada dalam keadaan nikmat, nikmat pun kita akan menjawab, kita kena bersyukur. Kena bersyukur. Maksud bersyukur ni guna nikmat tadi ke arah yang Allah reda. Dapat duit, dapat kesihatan, dapat ilmu. Dapat nikmat belakang ni gunalah ke arah yang Allah reda. Nah, yang last sekali, kita berada dalam keadaan sedang diuji, mendapat ibtilah. Masa dapat ibtilah ini, tanggungjawabnya ialah as-sabru, kena bersabar dan reda. Sambil-sambil berusaha untuk atasi masalah tersebut. Jadi kalau kita tengok hidup kita ni takkan terlepas daripada empat ni. Tak ada tengah buat ketaatan ataupun tengah buat maksiat, ataupun tengah dapat nikmat ataupun sedang kena uji. Di empat-empat ni baik berlaku sekiranya tindakan tadi dipilih mengikut apa yang telah disebut tadi. Empat-empat ni baiklah. Atau terlibat buat maksiat pun baiklah. Sebab apa? Sebab kita akan bertaubat dan beristighfar. Yang tak kena, bila mana empat-empat ni tadi telah disalah gunakan ataupun telah disalah buat tanggungjawab. Bila buat ketaatan, jadi bongkok dan takabur. Kosok kita. Bila buat maksiat, putus asal dan terus tak patah balik. Kosok lagi. Lagi tu pun kosok. Bila dapat nikmat, takab jadi orang kata apa? Lupa diri. Jadi takabur. Jadi apa? Orang kata apa? Jadi jadi orang kata apa? Dia ni orang yang melampaui batas. Bila dia dapat ujian, dia marah dan juga tidak reda. Empat-empat ni boleh jadi pintu kebaikan, empat-empat ni juga boleh jadi pintu kerosakan. Cara yang boleh selamatkan kita adalah dengan cara belajar hukum akal. Kenal Allah Ta'ala, kenal tanggungjawab dan kenal apa yang kita buat, insyaAllah akan selamat kehidupan. Sama lagi dia kata, Tuhan kata maksud Al-Ghaffar ni, Allah Ta'ala ni dia akan tutup dunia, apa, di dunia ni dia akan tutup dan sembunyikan dosa-dosa kita. Kecuali bila kita sendiri yang dibuka dan nak sebar-sebar. Wa tajawaza an uqubatiha fil akhirah. Bahkan Allah Ta'ala akan tajawaza ni mengampunkan, membebaskan. Tajawaza ni melepaskan,
melepaskan daripada uqubah, daripada balasan di akhirat nanti. Jadi ini sifat Allah Ta'ala. Kena yakin benda ni. Kena yakin dengan perkara ini. Asal kataan al-ghafar ni minal ghafri bimakna as-syakru, bimakna as-syakri. Al-ghafru tu asalnya dalam bahasa Arab maksudnya as-syakru, tutup. Jadi Allah Ta'ala ni digunakan untuk dunia Allah Ta'ala akan tutup dosa kita. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan lepaskan kita daripada uqubah, hukuman. Sekiranya kita minta sungguh-sungguh daripada Allah Ta'ala untuk dilepaskan daripada hukuman ini. Kita baca ayat Quran ini, dia kata wa inni la ghaffarun. Sesungguhnya aku ini maha pengampun. Bukan pengampun secara mudah gitu saja disebut. Ada syarat dia. Liman taba, kepada orang yang bertaubat, kepada orang yang berhenti daripada perbuatan jahat tadi. Lepas berhenti dia buat apa? Wa amana wa amila solihah. Lepas bertaubat tadi dia yakin dan beriman, kemudian tambah dengan amal soleh. Sebab tu bila terjerumus buat maksiat, cepat-cepat berhenti, kemudian tunaikan semula amal soleh yang diwajibkan ke atas kita. Tambah dengan amal-amalan tambahan supaya dia dapat padam kesan-kesan dosa tadi. Hadis sebut kata apa? Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Kalau tak mampu untuk bertakwa di mana saja kamu berada, tiba-tiba terjerumus buat maksiat, wa atbi'is sayyi'ata, coverlah, tampunglah keburukan dan maksiat yang kita dah buat tadi selepas kita bertobat, alhasanata, dengan amal-amal yang soleh. Ini ubat dia. Ubat kepada dosa ialah dengan cara berhenti dan kemudian buat amal soleh. Satu lagi antara amal soleh yang khusus yang besar kesan dia kepada orang yang nak bertaubat ni, membantu untuk bertaubat, dia bagi kuat lagi untuk kuat bertaubat ni, ialah banyakkan beristighfar. Dan satu lagi, banyakkan bersedekah. Sebab ada hadis sebut as-sadaqatu tutfi'un nara, as-sadaqatu tutfi'un khati'ata kama tutfi'un nara al-ma'u. Sedekah itu akan menghapuskan kecenderungan ataupun menghapuskan maksiat tadi, hapuskan perasaan nak buat maksiat tadi, hapuskan keinginan nak buat maksiat tadi, bahkan hapuskan maksiat itu sendiri daripada catatan kita, sebagaimana air memadam api yang sedang menyala. Banyakkan amal soleh. Bila banyakkan amal soleh, insyaAllah jiwa tu akan terdidik, jiwa tu akan jadi kuat untuk dapat tolak maksiat. Cuma nak bagi tahu, anak nak bagi tahu, anak kena sebut, saya kena sebutlah, jangan putus asa. Kalau nak buat perbandingan, dia macam orang yang sedang berlatih untuk masuk wrestling. Ya, bukan wrestling lah, wrestling ni nampak ni sangat kan, masuk boxing lah. Kalau boxing ni luk sikit daripada pakai seluar pendek, wrestling ni teruk sangat. Orang yang berlatih, orang yang berlatih untuk boxing ni, dia berlatih, dia jogging, dia berlatih, dia pumping, dia berlatih, dia angkat dumbbell, dia berlatih lagi, makan banyak sehari semalam, setiap hari makan. Dan dia berlatih. Bila kan perlawanan yang pertama, bila lawan first, lawan dia tadi, dia kalah. Bila dia kalah, dia berhenti terus berlatih. Apa akan jadi pada latihan awal-awal tadi? Sia-sialah. Sebab stamina dia tadi dah tengah dibentuk dah. Memang bila perlawanan pertama kalah, kalah lah. Cuma kalau dia berhenti berlatih, habis, hilang ke kesan dia berlatih tadi. Tapi kalau lepas dia kalah tadi, dia bangun balik, dia berlatih lagi, dia berlatih lagi, dia berlatih lagi, main perlawanan kedua, kalah juga. Kalau dia berhenti masa tu, rugi lah dia. Kalau dia sambung berlatih lagi, berlatih lagi, berlatih lagi, akan sampai, akan sampai satu masa dia mampu kalahkan musuh tadi. Sebab apa? Sebab dia tidak pernah berhenti berlatih. Sebab apa? Bila tak pernah berhenti berlatih, stamina dia akan maintain dan stamina dia akan bertambah. Macam itulah juga bila kita buat amal soleh dan nak berhenti daripada maksiat. Kita buat amal soleh, buat amal soleh, buat amal soleh, sampai sampai ke tahap tiba-tiba berhadapan dengan
tuntutan dan dorongan nak buat maksiat tadi. Cuba lawan, tiba-tiba kalah. Lepas kentur rumah tu cepat-cepat kau taubat, terus lagi buat amal soleh. Terus lagi cuba lawan, cuba lawan dan sampailah kita mati. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Orang yang berhenti tu lah orang yang paling rugi sekali. Sebab pertama pintu rahmat Allah Ta'ala tak pernah tertutup. Yang keduanya kerana Allah Ta'ala sentiasa buka pintu taubat kepada orang yang nak bertaubat. Dan yang ketiganya Allah Ta'ala sendiri, bila dia tengok usaha kita tu, Allah Ta'ala akan bantu kita untuk berhenti daripada buat benda-benda yang tak elok. Boleh kan? Ini penting, penting untuk semua. Lepas tu dia sebut dalam ni pengamal ayat, dia kata ayat-ayat Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala akan bagi keampunan kepada orang yang bertaubat, dan kemudian dia buat amal soleh. Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, dengan Allah Ta'ala sangat-sangat maha pengampun. Allah Ta'ala ni sangat-sangat pengampunkan. Okey, selesai. Al-Ghaffar, Al-Qahhar, lebih kuranglah makna dia dengan yang kita bincang tadi, Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Mutakabbir, yang maha berkuasa ke atas hamba dia. Dia boleh desak dan dia boleh paksa untuk kita ikut semua yang Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala berhak buat benda tu. Dia berkuasa penuh dan berkuasa yang mutlak untuk buat kita ikut apa saja yang dia nak. Kita baca Al-Wahhab. Ini penting juga ni untuk kita hidup di dunia ni. Manusia ni, salah satu tanda paling besar kata manusia ni adalah makhluk, manusia ni adalah makhluk, kita ni adalah lemah, ialah kita banyak sangat hajat dan keperluan kita. Kalau kita ni hebat, kita ni bukannya makhluk, kita takkan ada keperluan. Kita tidak akan ada benda-benda yang kita nak minta. Jenis bila tanda kata kita minta, kita minta, kita minta, ni tanda kita tak ada. Kita tak ada, kita lemah, kita tak cukup. Tanda kata kita ni lemah, kita ni makhluk, dan kita banyak sangat benda-benda yang kita setiasa nak minta, dan benda-benda yang perlu kita isi, dan kita perlu untuk kita cari dan untuk kita dapat. Itu tanda kita lemah. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Al-Wahhab, maha pemberi, sangat-sangat pemberi dan sangat-sangat mengurniakan apa yang diperlukan oleh hamba-hamba dia. Apa yang kata Tuan Allah? Jazilul Ata. Jazil ni besar, besar di jumlah. Belahwa jumlah apa? Al-Ata, pemberiannya. Jazilul Ata iwan nawal. Al-Ata ni pemberian, an-nawal ni pun pemberian juga, pemberian bantuan. Sangat-sangat memberi dan apa? Memberikan apa yang diperlukan dan sangat-sangat memberikan bantuan. Kathirul manni wal ifdal. Sangat-sangat banyak memberikan al-man ni pun bagi nikmat. Wal ifdal dan bagi kebaikan. Azimul lutfi wal iqbal. Sangat-sangat lembut terhadap hamba-Nya, berlemah lembut dengan hamba-Nya. Wal iqbal, begitu juga Allah Ta'ala minta belakang. Kita minta Allah Ta'ala mai kat kita, bagi kepada kita. Kalau kita buat bandingan manusia, orang kaya kadang-kadang bila orang minta dekat dia, dia bagi juga. Kadang-kadang lah, saya bukan nak kata semua, tapi dia bagi dalam keadaan, ambil lah. Apa nak cara bagi tu? Ambil lah. Tak, Allah Ta'ala ni dia sebut azimul lutfi, sangat-sangat berlemah lembut, wal iqbal. Bukan setakat bagi, tapi bagilah kerana yang cukup baik dalam bentuk pemberian itu. Kita ni hina, tapi bila Allah Ta'ala bagi tu, dia pula yang mengadap kita, bagi kepada kita bila kita minta. Tapi kita kena sungguh-sungguh lah minta, tunjuk kata dhafu kita tu, tunjuk kedhaifan kita. Cara nak minta Allah Ta'ala adalah zahirkan kelemahan dan zahirkan kita punya kekurangan kita depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bagi. Azimul lutfi wal iqbal, yu'ti min ghairi su'al. Memberi dan kita tak minta pun Allah Ta'ala dah bagilah. Banyak benda yang kita tak sempat minta, Allah Ta'ala dah bagi. Semua orang pernah lalu pengalaman dalam hidup masing-masing. Ketika tu beza kita dengan beza orang soleh ni, orang soleh sedap kata Allah Ta'ala bagi. Kita tak pasang Allah Ta'ala bagi. Kita tak sedap pun. Sepatutnya bila kita duduk tengok, muhasabah balik, tengok banyaknya nikmat Allah Ta'ala bagi. Aku tak sempat minta pun kau dah bagi, ya Allah. Cuma aku ni masih lagi lalai, tak tunaikan kamu jawab aku. Yu'ti min ghairi su'al wala yaqta'u nawaluhu 'anil 'abdi bihaq.
bahkan tidak terputus bantuan dan pemberian yang kepada hamba itu biharin, tak pernah terputus. Biharin ini tak pernah, biharin maksudnya tidak pernah. La yaqta'una waluhu 'anil 'abdi biharin, tidak pernah sekalipun terputus pemberian dia kepada hamba-hamba itu. Bantuan-bantuan ini tidak pernah terputus.